Wa khamisuha utawi kaping limone asbab iku al akha usduluran. Kama akha kaya olehe gawe seduluran. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina ing dalem antarané. Jadi memang program pertama Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah mengikat persaudaraan yang kuat antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Maka dipersaudarakan oleh Rasulullah orang Muhajir yang nyariaki orang Ansar. Karena orang Muhajir, orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah, dia sudah meninggalkan segalanya di Mekah. Romana lo esambi, mungkin yang dibawa cuma hanya sekadar esambi. Keluarganya dibawa, tapi bekalnya kapi pertanian nakor mana kapi kebun apa deneng neng Mekah kapi. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Lo andi apa-apa datang ke Madinah, mungkin lo andi apa-apa. Maka betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kak dinto mempunyai pemikiran yang luas, jangkauan yang sangat panjang. Riamon ompa mana deki orang-orang sedatang ke Madinah dari Mekah area tidak diikat persaudaraannya, tidak diperkuat tali persaudaraannya, maka akan menjadi beban terhadap orang anak Ansar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfikir dari macam mana? Oh, akhirnya Rasulullah kak dintok, kenapa nyamana orang Ansar aninga epa sampung sareng orang-orang sedari Muhajir epa tadi tretan diikat dengan ikatan persaudaraan yang kuat sehingga orang Ansar ki buruh terus membiayai kehidupannya orang Muhajir. Selama orang Muhajir tersebut masih belum mempunyai pekerjaan, makan di rumahnya orang Ansar ki buruh tanggung kapi sampai deki orang se hijrah bi Rasulullah dari Mekah ki buruh mendapatkan pekerjaan dan mempunyai tempat sendiri di Madinah. Ini kak betapa Rasulullah sangat luar biasa deki. Sehingga ketika ikatan tersebut menjadi kuat dan sifat persaudaraan kak dinto kuat, akhirnya orang Ansar menerima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Cek sakinga lo epe kuat seketika dinto sareng Rasulullah, mungkin akan terjadi kecemburuan. Siapa yang akan mengurus orang-orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah? Dari mana pendanaannya? Siapa deki saabri angakan? Tapi karena Rasulullah kak dinto sudah mengikat antara orang Muhajir dengan orang Ansar itu saling bersaudara satu dengan yang lain, sehingga Ali dengan siapa deki, terus Abu Bakar dengan siapa, nika sudah diikat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fadlul ulfah, anapun utawi keutamaan asih-asihan iku fal ifadatu aweh faidah wal istifadatu lan amrih faidah. Wa ta'awun lan tulung-tulungan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang perbedaan. Karena pada hakikatnya manusia tumbuh dengan perbedaannya masing-masing. Tapi yang dilarang oleh Allah nengkak dinto adalah wala tafarraqu ce sampai bercerai-berai. Ane ke seta oleh bercerai-berai. Kalau kita bersama mungkin ada cara pandang yang berbeda. Thank you. Mungkin sampean dekik meneng organisasi misalnya ada pendapat fulan mempunyai pendapat berbeda, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai
napa nyaman bercerai berai. Perbedaan ki guru cek sampai agabai saling bermusuhan antar satu dengan yang lain. Jadi yang dilarang oleh Allah bukanlah perbedaan, tapi al-iftirak, permusuhan dan perceraian. Dan ini biasanya yang terjadi sebagaimana ad-din, agama itu adalah aqwal asbab litta'awun wa tanasur. Agama itu menjadi penyebab yang paling kuat untuk terjadinya kerukunan. Tapi nah ini kak debuna al-imam Mawardi, meskipun agama kak dintok menjadi penyebab yang paling kuat terjadinya kerukunan, walakin din, tetapi agama aneka akwal asbab anil iftirak, termasuk juga mun umpamana sumber perselisihan kak dintok dari dalam agama itu sendiri, itu akan terjadi pertengkaran, permusuhan selebih kuat kia. Jadi mun agama ini bisa menarik kerukunan, tapi ikhtilaf di dalam beragama itu juga bisa menjadi sumber pertengkaran. Gila, contohnya misalnya apa yang terjadi sekarang, ada misalnya ahli sunnah, ada misalnya bede syiah, pertengkaran antar ahli sunnah. Perbedaan yang kuat di dalam agama, ikhtilaf di dalam agama, itu juga akan melahirkan firqah, akan melahirkan napa nyaman bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Atau bisa jadi agama kak dintok bisa dijadikan alat untuk menjadi bercerai-berai. Ini kan juga bisa. Ini contohnya misalnya agama dijadikan alat untuk membenarkan pandangan politik pribadinya misalnya. Engkau meleria akhirnya ngocak mun beda teretan selok meleria lo milih partai ria berarti lo Islam misalnya. Atau mun lo milih gubernur ria cok makam makinang makam muslim, cok pandiin jenazah acara pandiin orang muslim. Ini kan ini pernah terjadi memang seperti itu. Jadi agama dijadikan alat untuk pembenaran politiknya, ini kan bisa juga, dan itu bisa menjadikan bercerai-berainya umat di dalam agama itu sendiri. Al-akhau tawi seduluran. Ki mun tak mun kancan tepepet misalnya tepak lo andi PC. Kelihatan kan orang mun lo andi PC kiriman telat ni kemurung ngetok wajan misalnya. Ki entaren bi sampean bedena bedapa. Yang kau kilo datang tang kiriman, yelah mes tak usah beri. Tapi kau tak ku abis, lah kempang aja. Saya ngabin ongku dah kik gantian apa yang semurung. Saya ngabin ongku kan ceneloknya orang kan gantian dah kik apa yang semurung dah. Eh tanya aje, buat apa? Ya kau kilo kiriman kik telat, ya pada mon dia ya kau kilo kirim sampai. Ini kok nyangkula dapat kiriman hendeng kok ngarep dari hendet eh bojer otang ya ya lawis lah lepas dari iritan sendiri kita tolong temannya tolong sekamar misalnya ini dengan aturan yang jelas tentunya. Thank you mon umpamana otang ki akad otang cek sampai buah buh mon tanya aki ada dak remak wis lah kepak dan ini kada ki lo jelas kebudinan ini bisa akan menjadi awal mula dari permusuhan. Mencanggu sering bingkok nyangku keng eboki. Nah. Lakar gendeng kok meki besi. Engko bene pambung heda aja maksudnya yang ngotang. Ya, tapi heda bingkok tanya Aki Arya apa biar dia jawab, "Uwe kempang aja kan apa maksudnya?" Ya kempang bejer deki maksudnya. Bene Pak, apa kempang bejer? Wal i'anatu lan nulungi bin nafsi kelawan awa-awaan.
wal afulan ngapuro anizallati saking keluputan wal afulan ngapuro anizallati saking keluputan wal ikhlasulan ikhlas wal wafa ulan nughani janji. Kimon kancan andik salah seporaki sebaliknya mon abang andik salah kita harus berlapang dada untuk kini mana kancan senikalah mon tepang kelero pakai ngak anika kancan seongkuna mon beda kancan kelero misalnya nabanya mana kancana melanggar tegur cok peneng jangan biarkan dia jatuh pada pelanggaran-pelanggaran yang dilarang di dalam pondok pesantren ngomong bodoh kancana pas salah lekelero pas ki epoci wah ini kak bener kancan nyaman setan nih kan nyaman masa bener kancana misalnya bener kancana lo rote misalnya apa langsung mantap kek gue lah gue aja lah karena setuju mengehedanya lah top marco top ya gue ada cungak hedein lah karena epoci setinggi langit ini ada kancan rote epoci seharusnya kan dibantu temannya rote yang dibantu bodoh kancana lo ongke wes lah wes adalah karena hebat ongke adik cungi hedein mon kanca jago tadi lah watak fifulan ngenteng ake watak fifulan ngenteng ake alaihi ingatasi akhar jangan sampai lisan kita menjadi senjata untuk melukai sahabat dan teman kita aja. Maka pada dawuan zanal kalam qoblan nutuk bih. Pertimbangkan dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Apa yang keluar dari lidah kita, anika bisa menjadi panah yang akan berbalik arah menyerang kita sendiri. Kan kumpul. Zanal kalam qoblan nutqu bih. Pertimbangkan dulu. Kebanyakan orang yang semakin nih kan kenapa nyamana keleronan nih kan ada dua kemungkinan. Dia berpikir tanpa bertindak atau dia bertindak tanpa dulu melalui berpikir. Aneka kebanyakan orang bodoh orang ni kak melakukan sesuatu tanpa memikirkan dulu apa penyebabnya, apa nanti efeknya, apa nanti madorot dan manfaatnya. Lolo efek kiraki pokon lah alakohil. Tapi bodoh orang kun karo mikir tu, tapi lo tu mana lako bodoh. Ini kak keliru kap. Sebenarnya kan nggih fikirkan dahulu sebaik mungkin, sematang mungkin baru kita bertindak. Nah. Tapi yang terjadi termasuk mungkin dari sebagian oknum santri misalnya, kebanyakan bertindak dahulu tanpa melalui proses berpikir. Akhirnya apa? Sing lek ketemu bi keamanan, ikundul baru menyesal. Lah tamlah sebelum ada pikir agak banyak apa? Andi pikiran mai penganggur, andi akal makin kebahiasan melolo tidak digunakan. Setelah kejadian, setelah tertangkap oleh keamanan, baru ada penyesalan. Iya penyesalan di budi. Kamu bodoh penyesalan tidak ada. Penyesalan tidak ada, mune sodok sapet to. Kasta bodoh neng ada. Mune sodok sapet, kasta bola neng bodoh neng ada.
Makanya sebelum bertindak harus melalui cara harus melalui proses berpikir. Pikirannya kalau secara matang. Kalau saya berbuat seperti ini manfaatnya apa, madaratnya apa, ditimbang semua. Atau sebagian orang malah cuman hanya sekedar berpikir saja tanpa ada tindakan. Kayak mikir toh. Tindakannya apa? Wah sekolah, mikir toh. Oke. Enggak akan berhasil juga orang-orang enggak nih. Wasukutu amma yu'di. Jadi ya, kalau mereka misalnya menghina atau apapun, ya kita diamkan saja selama itu masih dalam batas-batas yang wajar. Imam Abu Hanifah ketika ada di majelis ben para santri datang seseorang menghujat, menghina di tengah-tengah majelis. Ya Abu Hanifah, anta kadza hirdaya. Tapi para santri bektokadinto berdosa ampun cek untuk mendiamkan atau mengusir orang tersebut. Tapi bi Abu Hanifah torot, lo apa-apa. Bahkan ketika Imam Abu Hanifah kadinto la ampun kuber, pekun, itu rok bunte. Hei do Abu Hanifah, orang ada iya, daya. Sampai neng ada yang roman Imam Abu Hanifah malah tojuk. Ya hadza, hei rojul, uis, mon kilo puas, engkau tojuk apa engkau lesok. Tapi lo apa ya ayo hede pepuas sampai atin hede puas todus akhir orang kipu mole ya tapi neka imam Abu Hanifah deh mohon gak aku lebih sampian ki napa nyamana jandeng orang kis sabar memang tidak ada batasnya tapi kekuatan manusia menahan kesabaran neka sebeda batas mun sabar ada batas tapi manusia senahan sabar ni kesepada batas. Iki ya. Maka mun beda orang cak ngocae nan ni kese paling saing jalan nendang ni kau. Idza naqata idana taqassafih fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Ketika seseorang itu menghina kita bak nyubain gula bi sampian, maka hal yang paling terbaik dari kita mendiamkan. Empon dah tahu salat janin. Fakhirun min ijabatihi as-sukut. Untuk membalas omongan orang bodoh ki burung gila nang nang bae. Amun sampian ni noro apa dah? Ki padha. Segolongan. Ketika anjing menggonggong kimpon lan nang tak usah sampean nek norok hu ya telah pada pati engki nang ndak nah mun sampean mesela beda cak ocaan anjing menggonggong nepeneng bae mun sampean norok hu nggih lepa pada pati lha ada sekancaan mun ndak nih maka ketika ada anjing menggonggong sampian dengan nang itu menunjukkan sampian manusia ajua anjing kan dia nih kan. Tapi mun sampian noro aki noro menggonggong dia, kira ada bidan namun. Zalal kalam qoblan nutqu bihi. Pertimbangkan omongan kita sebelum kita mengucapkannya. Makanya pada cerita lambak pada ada seorang anak kecil putra dari seorang qadhi putran ulama ki kene tapi lah terkenal alim, terkenal pinter, terkenal cerdas luar biasa. Akhirnya situng bektu atemuh bi ring tua Bamba ropen ring tua ki buru andik dendam ke bapak. Mbekto nak kanak kene ki buru lebat ki umur 7 tahun ki kene tapi lo cek cerdas. Mbekto ki buru nak kanak kene lebat e kocak bi ring tua ki buru. Biasana mon ki kene aja pinter de ki sing le tua goblok. Biasana mon ki kene pinter de ki mon le tua goblok.
pancen saking nek iki, Bu. Oh, berarti Hede lambok ki kendeng orang paling pinter iku. Engko sadar sate Hede lambok berarti ki kendeng paling pen paling pinter. Buktine setiap pa goblok. Langsung lagi saya gocak ini buruk. Engkau ini buruk, ini buruk apa tapi yang cerdas sekali gocak langsung kening ibulis lolo adente. Berarti ada ki kening langsung pinter. Wattakallum lan guneman bima kelawan perkara yardahu kang rito ingma opo asyar usyarak. Wayak baluhulan nerimo ing ma opo ad-dinu agomo. Fayak muruhu mongko perintah sopo kulun ing akhar bil ma'rufi kelawan perintah bagus. Wayan hahulan nyegah sopo kulun ing akhar anil mungkari saking perkara mungkar. Wayad'ulan dungo sopo kulun ing akhar wayad'ulan dungo sopo kulun lahu maring akhar bihusnil hali kelawan bagusi tingkah wadawamil istiqomah lan langgengi istiqomah aifil khair wadawamil istiqomah lan langgengi istiqomah ay fil khair. Wa amma fadlul akha anapun utawi keutamaane seduluran iku fakabirun agung. Li'annahu karena jadi ini jelas bisa dipraktikkan di dalam keseharian kita sebagai seorang santri. Orang yang mencari ilmu, sepertama menerapkan ulfah antara satu dengan yang lain. Saling menjaga kerukunan, saling menjaga pertemanan, saling menjaga persahabatan, memperkuat silaturahmi antara satu dengan yang lain. Wal akha, dan juga saling bersaudara. Persaudaraan harus kita rekat. Persaudaraan harus kita perkuat. Sehingga jangan sampai terjadi dekik misalnya pas abu kubu dari desa ganna pas atokar bi desa ganna ane kaca iki makana termasuk dari 5 amanah pengasuh pondok pesantren ce atokaran pakompak iki ane kan pon dan kula juga akan memberikan satu pengumuman yang mungkin akan napanya mana membahagiakan dek sampean kepi. Loh neng nika pengumuman bahagia napa pengumuman yang menyenangkan. Pilihannya hanya dua, bahagia atau senang. Lo ada pilihan nomor telok. Bahwasannya untuk bulan Maulid ini insya Allah tidak ada liburan. Jadi napanya mana itu sudah melalui pertimbangan dan bukan diputuskan serta merta tanpa ada pertimbangan dan lain sebagainya, tapi itu sudah melalui proses musyawarah taiki dan akhirnya pengasuh memutuskan bahwasannya pada tahun ini untuk liburan Maulid ditiadakan. Ini juga terjadi nang pondok selain Bani Nurul Khalil tok takok deki pas nang Syekhona Khalil juga ada liburan insyaallah. Nang Teman Timur juga ada liburan. Ala kulihal ane kepertimbangan yang sudah difikirkan secara matang, secara masak dan sudah diputuskan oleh majelis keluarga terutama oleh pengasuh Ki Kadinto Ki Haji Zubair Muntasar benten kulenye on dak sedajana santri untuk berlapang dada menerima kenyataan yang sangat membahagiakan ini teh.
Karena bagaimanapun juga kita mengejar silabus, ya ini sampian seaboli kan lelat telat, lebih dari 10 hari. Ini kan senapa hari sampian setelat aboli. Ini lebaran 10 hari lebih. Dan ini kan ada timbal baliknya sekarang. Dan saya nanti pada waktu liburan, napanya mana ingki libur seperti biasa akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin ingki lo berat lah, kita napanya mana santai-santai sejenak, misalnya acara apa yang mungkin bisa memberikan sedikit untuk para santri male. Napanya mana ada hiburan, thank you. Jadi ini untuk napanya mana pengumuman Maulid yang liburannya ditiadakan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.